Cuman kenapa bayi alien? Itu kenapa kucingnya jadi gede banget? Oh iya ya. Boleh nggak kami lihat rumah kucingnya? Oh boleh dong. Oke, kalian semua boleh masuk. Ayo ikut. Iya kak. Wah kak, gendongnya yang baik-baik dong kak. Ya nggak apa-apa Mio. Aku mau gendong kamu seperti ini, lucu ya. Iya kak, tapi aku tidak bisa jalan ini. Dingin lagi. Nggak apa-apa. Aku suka main gini nih. Aduh. Jangan sampai jatuh kak. Aku udah miring-miring nih kak. Tenang aja Mio. Nah, kita. Si Upin sama si bayi alien hari ini datang. Hey Yuto, ada apa sih bayi alien? Kita pergi ke rumahnya Kak Sakura yuk. Aku mau main dengan kucingnya. Aku sudah lama tidak lihat kucingnya tuh. Gimana ya? Upin, Ipin, kalian datang juga ya hari ini? Iya Yuta. Kenapa sih Upin mukanya jadi hijau ini? Nggak tahu Yuta. Soalnya aku pakai topeng nih, mirip dengan si alien kan? Ih, kenapa harus ikut-ikut sih? Ayo kita cari Kak Sakura. Oke Yuta, aku mau main dengan kucingnya. Iya. Tapi Kak Sakuranya ada di rumah nggak ya? Coba aja kita lihat Kak. Oke deh Mio. Waduh, dingin sekali saljunya. Iya Kak, aku juga kedinginan nih Kak. Aku sampai tegang nih badanku. Nggak bisa bergerak. Kak Sakura. Sepertinya Kak Sakura nggak ada. Coba lihat di dapur deh. Kak Sakura. Waduh. Sepertinya nggak ada orang Yuta. Mungkin Kak Sakuranya pergi keluar. Nah Mio, kamu turun Mio. Berat nih, aku udah gendong kamu lama amat. Kak, coba aja cari di taman kak. Soalnya aku tadi pagi dengar dia sepertinya mau ke taman. Oh iya ya Mio, kalau gitu kita ke taman yuk. Kita semua. Iya. Jadi bolak-balik nih. Nggak apa-apa Yuta. Oke, kita akan pergi ke taman. Mau pakai apa ya? Kita ramai kali nih. Coba aku lihat. Wah, kita ramai banget nih. Kita pakai mobil Alphard saja ya. Mobil Alphardku. Oh iya Yuta. Aduh capek nih. Oke. Nah, muat nggak nih? Coba aja deh Yuta. Oke. Wah, siapa yang ketinggalan? Si Mio. Mio, sini aku gandeng kamu. Oke, sekarang kita naik. Nah, kita ke taman ya. Let's go. Wah, bayi huluk, kamu pegangan yang benar ya, bayi huluk. Iya, Yuta. Nah, waduh, semua bersalju nih. Semuanya putih jalanannya. Tapi licin loh. Aduh, licin. Aduh, hati-hati. Hampir aja ketabrak bangku-bangku di sana, Kak. Nanti kalau rusak kita nggak bisa main lagi di sana. Iya, Mio. Nah, mana sih Kak Sakuranya? Di sini. Wah, lihat Mio. Kak Sakura punya kucingnya lucu deh. Kak Sakura. Wah, kalian ramai sekali ke sini. Ada si bayi alien, ada Upin, ada Ipin, Sate, Soto, Yute. Wah, kalian ngapain sih ke sini? Mau nyari kucing aku ya? Iya, Kak Sakura, aku mau lihat kucing Kak Sakura. Aku sudah rindu main dengan kucing Kak Sakura. Cuman kenapa bayi alien? Itu kenapa kucingnya jadi gede banget? Oh, iya. Iya Kak Sakura, kenapa sih Kak Sakura? Aku baru beli nih kucingnya dari toko hewan. Waduh, jadi ini bukannya kucing Kak Sakura? Bukan, kucing Kak Sakura lagi sakit, lagi dirawat tuh. Jadi karena sedih aku beli 3 kucing nih. Tapi kepalanya besar-besar, lucu nggak? Wah lucu Kak Sakura, aku boleh gendong nggak? Hati-hati sih, coba deh aku gendong yang mirip dengan kucing Kak Sakura ini. Wah, ini dia lucu sekali kucingnya. Meow, 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 meow. Bayi alien, sepertinya dia kurang suka nih kamu gendong. Aku padahal pingin gendong dia. Tunggu deh, aku bujuk dia. Kak Sakura, itu rumah buat kucingnya ya? Iya, aku buatkan rumah buat kucing-kucingku ini, kucing yang baru. Soalnya nanti kalau kucingku sembuh, dia balik ke rumah, terus dia lihat 3 kucing ini, nanti dia jadi sedih. Jadi untuk sementara aku letakkan saja kucingnya di sini dulu. Nanti kalau sering-sering diajak main mungkin mereka bisa akur. Oh gitu ya Kak Sakura. Boleh nggak kami lihat rumah kucingnya? Oh boleh dong. Oke kalian semua boleh masuk. Ayo ikut. Iya Kak. Wah ini dia rumahnya. Kak, dalam rumah isinya apa sih? Kita lihat saja ya. Oke kita akan masuk. Oh ini dia. Oke kita lihat ya.
dari sini aku mau review dulu nih. Yang ini ruang tamu, terus di sini ada tempat tidur buat kucingnya ya, Kak? Iya dong. Terus di sini ada piano. Wah, kucingnya bisa main piano ya, Kak? Enggak sih, itu buat aku. Hehehe. Oke. Terus di sini ada ruang makan, Yuta. Oh, buat kucingnya ya? Iya. Nah, ayo kita duduk. Aku mau lihat kucingnya duduk nih. Oh, wah, kalau dia duduk, kepalanya jadi normal, Kak. Iya, hehehe, lucu kan? Nah, kan kepalanya jadi besar lagi tuh, Kak. Iya, keren kan kucingnya, Mio? Iya, Kak. Nah, sekarang aku mau bawa dia berjemur dulu. Tapi kan sekarang nggak ada matahari, Kak. Iya ya, nanti malah kedinginan. Tunggu aku. Aku bawa kucingnya nih. Wah, bayi alien, sepertinya kucingnya sudah mulai nurut nih dengan kamu. Meow, meow. Iya, Kak Sakura, sepertinya karena aku gendong-gendong terus dia jadi suka dengan aku deh. Nah, Kak Sakura, aku mau lihat di sebelah sini juga ya. Oh, kita lihat deh teman-teman. Di sini ada tulisan nih, Rumah Kucing Kawai by Nutrisari Jambu, bukan es Nutrisari Jambu Biji. Nah, kita lihat juga di sebelah sini nih, ada helikopter loh. Iya, Kak. Wah, kita pinjam yuk helikopternya Kak Sakura. Iya. Tunggu. Mana Kak Sakuranya? Kak Sakura. Apa Mio? Apa Yuta? Boleh nggak kami pinjam helikopternya? Buat apa? Kami mau jalan-jalan nih. Oh, boleh Yuta, tapi hati-hati ya. Oh iya Kak Sakura. Ayo, bayi alien, Upin, Ipin, Sate Soto. Ayo kita naik helikopternya. Wah, oke deh. Kita mau kemana sih Yuta? Gimana kalau kita pergi ke amusement park aja yuk? Oke. Nah, kita mau naik helikopter nih teman-teman. Kita ke amusement park ya. Wow, ini dia. Karena amusement parknya cuma di depan Yuta. Iya, nggak apa-apa. Naik helikopter kan lebih keren. Ayo, kita mau parkirnya di mana nih? Gimana kalau kita parkir di atas gedung itu aja deh? Oke. Waduh, hati-hati. Di atas balon aja Yuta. Oh boleh deh, aku parkir di atas balon ya. Hati-hati, balonnya bisa pecah nggak? Enggak deh, kita coba ya teman-teman. Bisa nggak ya? Oke. Hop, di tengah-tengah. Aduh. Kok malah masuk ke balon kita? Aduh gimana ini? Wah ternyata nggak bisa. Aduh. Oke, kita sekarang turun ya. Oke. Nah, kita mau kemana nih Kak? Kita main kuda-kudaan aja deh, Mio. Ayo, Kak. Kita mau naik main kudanya. Aku mau putar 5 kali ya. Iya. Ada bawa uang nggak kamu? Oke, kita lihat teman-teman. Oh, nggak perlu uang nih. Gratis kok. Oke deh, kalau gitu kita naik kudanya. Kita bisa sambil gandengan nggak, Kak? Oh iya, coba aja ya, Mio. Bisa nih, Mio. Kita bisa gandengan. Bayi alien. Ayo naik. Iya, aku naik di depan nih. Kita lomba yuk, siapa yang duluan sampai. Gimana mau lomba, Kak? Ini kan memang otomatis, jalan sendiri. Iya, bercanda, Mio. Oke, teman-teman. Kalau kalian mau pergi ke rumah kucing tadi, kalian tinggal ke menu, cara edit, item prop, sort by prop ID. ID-nya adalah 6016157817320 ya, teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, Cat House Aesthetic ini adalah karya Nutrisari Jambu ya teman-teman. Tinggal kalian download. Jangan lupa di like dan add to bookmark. Wah Yuta, ini dingin banget nih Yuta. Aku nggak pakai baju. Oh iya ya, si bayi aliennya kasihan nih. Dia nggak pakai baju. Ayo kita pulang aja deh. Oke teman-teman, dadah. Kita naik helikopter lagi ya Kak. Iya dong, kembalikan helikopternya Kak Sakura. Kalau nggak nanti kita nggak kembalikan, ditinggalin di sini nanti Kak Sakuranya kan marah. Iya deh. Oke teman-teman, dadah.